Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning gitu kak. Good morning. Good morning. Itu ada adik juga di situ. Itu tuh ada adik. Adik, good morning. Sekarang gue lagi ada di kantor Lifetime Design. Jadi ini tuh tempat arsitek terusnya interior yang lagi ngebangun rumah gue. Ini kantornya keren banget ya, di daerah Antasari gitu. Ini dari luarnya udah ketahuan banget kalau ini tuh tempat dekorasi rumah gitu loh. Bagus banget tempatnya. Nah, kita masuk. Hai adik. Wow. Keren banget tempatnya. Udah kayak rumah contoh. Iya benar. Ini beneran bagus banget deh. Wow. Nah, jadi hari ini kita lagi mau meeting tentang progres rumah kita. Kita langsung datang kantornya biar kita bisa langsung lihat sekaligus material-materialnya gitu. Seru banget deh di sini. Oke, kita udah selesai meeting, ngomongin rumah. Sekarang kakak sama mbak sama mama lagi makan dulu nih ya kak. Makan apa kak? Spaghetti. Spaghetti, kesukaan Freya ya? Spaghettinya ya? Kak, jangan makan penyembek. No. Sekarang emang pas dia makan siang, baru setelah makan kita bakal langsung jalan-jalan naik. Mana kak, kak? Kereta alias MRT. Aduh, ngeliatinnya gitu banget. Aduh. Oke, senyum gimana? Gimana, Pis? Oh gitu kalau di foto. Oh gitu kayaknya. Ya lu. Tangannya gimana kalau tangannya gede? Oh gitu. Gila. Anak gua enggak bisa begitu. Halo. Oke, urusan rumah udah selesai. Timnya udah juga ada selesai di dalam, udah siap. Sekarang kita berangkat menuju ke finally kita sampai di MRT. Happy gak? Wow. Kita mau naik lo ke atas, oke? Okay? Tapi ada lagi yang lebih happy loh, bukan cuma Freya. Hey Mbapia! Mbapia paling seneng dari kemarin mau naik kereta. Adek, sudah sih guys. Jadi kita masuk di stasiun Cipete Raya. Jadi rencananya kita naik MRT turun di Bundaran HI. Di sana mau ketemu sama teman-teman gua. Ini sebenarnya sih bisa pakai mobil. Ya mbak, cepet banget mbak, mbak Pia itu agak susah naik eskalator, agak takut dulu, tapi udah mendingan. Tapi cepet ini banget, eskalator cepet banget. Oke. Cepet banget, ini yang banyak yang kita angkutin jadi ya. Nah, kita sampai di stasiun MRT-nya. Kita beli tiket dulu ya. Kita beli tiket dulu, oke? Buat ketahuan, Freya harus beli tiket apa enggak, dia harus diukur dulu. Udah lebih ya? Berarti sudah harus beli tiket. Oke, Freya, ayah beli tiket dulu ya. Malah seneng, bapaknya rekor. Sini kak, sini. Jadi, beli tiketnya itu kita di mesin otomatis. Freya di sini. Kenal ada gambar teleponnya. Gimana telepon? Gimana handphonenya, Kak? Halo. Gini ya. Halo. Enggak tahu dia. Beli tiketnya kita.
Nah kan gue 5 orang lumayan nih ya. Kalau misalnya pakai mesin otomatis agak lumayan harga kartunya. Terus tadi diinformasi sama masnya nih dari MRT kalau sekarang itu lebih mudah pakai aplikasi langsung. Oh nih, nih kita pakai ini. Ada gambar kereta kan? Iya. Ini katanya lebih mudah. Ya zaman sekarang dulu canggih lah ya pokoknya. Kita coba dulu. Oke, ini benar-benar gampang banget. Gue sekarang nggak nyampe 5 menit daftar aplikasinya, terus pembayaran bisa pakai GoPay dan lain-lain. Sekarang udah ada tiketnya nih. Jadi ntar di-scan masing-masing sendiri-sendiri. Ini bisa buat beli tiket bro. Canggih ya bang. MRT. Scan satu. Silakan. Satu. Satu silakan. Terima kasih. Kemudian kedua. Lanjut ya. Oke. Oke. Okay. Terima kasih. Kasih ya, Mas. Mantap. Yeay, yeay, yeay. Ini momen perlu diabadikan. Itu ada Om Diego. Foto sendiri ya. Mbak Pia mau foto kan Mbak Pia? Iya, Mbak Pia. Mbak Pia mau foto. Kita langsung ngajak-ngajak semua. Enggak apa-apa kan, masa muka apa. Mana HP-nya? Mau difotoin nggak? Biar HP-nya langsung. Biar mana aja. Oh, mana aja. Oke, di handphone. Difotoin sama Wi. Satu. Kakak ikutan. Sini kakak. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Tentang. Dua, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Berat tapi. Lanjut. Mama mau foto sama kakak dan adik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Takut dia. By the way, ternyata Uwi pertama kali naik MRT loh. Oh iya, iya. Ya kan? Gimana perasaan kamu yang? Sangat incredible, fantastic, linguistic, domestic. Amazing, fabulous. Amazing, fabulous. Anaknya bingung liat ini. Amazing Spider-Man. Gebiar deh, Cina. Foto berdua sama ini. Oke! Somewhere I can find myself.
I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Passengers, please check your belongings and step carefully. Rencananya tadi kita kan mau ke Bundaran HI, terus kita main ke mall, tapi ternyata Big Boss pertama tidur. Ya ini malah seger nih. Jadinya akhirnya kita keluar dulu, akhirnya pulang lagi ke mobil, soalnya kita gak bawa snowboard juga. Akhirnya sih, kamu makan gendong gak? Semangat sayang, semangat sayang. Aduh, gak apa-apa lah. Olahraga ya? Oh, supporter di belakang. Gak ngeliat yang disemangatin kok. Dari Partai Golkar. Gonna save you, who's gonna make you.